Alright, alright, alright. Welcome back again to my channel, Good Bram. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, klik tombol subscribe, lonceng, komen, dan like gitu. Alright, jangan lupa nyawa basa-basi gitu kan. Sebelum mulai, gue ingetin lagi kalau gue tuh sebenarnya punya podcast. Follow aja di Malibu Podcast di Spotify, dan gue punya Reddit. Di sana kalian bisa ngepost meme yang lucu-lucu, dan kalau bisa terkait gue gitu, kalau misalnya gue udah terkenal gitu pasti rame gitu. Udah, kalian percaya aja gue terkenal gitu. Support gitu, follow aja Redditnya, follow gitu. Ngepost meme biar sendiri gitu, gak apa-apa gitu. Tetap sendiri support gue brand gitu, walaupun masih sepi gitu, support aja ya. Oke, daripada banyak bacot, let's get into it. Alright, ini udah baju hitam tuh, mata-mata merem-merem manja gitu. Oke lah, ini Bali lagi, itu kan langsung saja. Paket. Paket apa tuh? Adem gitu ngeliatnya ya. Dikit lagi anjing, dinaikin brut gitu. Kamu anjing. Waduh, ini komennya bokep barter. Anaknya teh barter gitu. Kenapa sih? Ini cewek itu dianggap komoditas anjing, padahal cuma cewek joget di TikTok. Itu doang dibarterin. Apa sih? Cabul banget gitu orang Indonesia teh. Jati diri bangsa, fuck lah. Udah cabul, jati diri kita tuh cabul. Enggak ada. Jati diri merdeka, merdeka tuh udah hangus. Ada teh cabul. Kalau udah cabul ya bersatu mesti jelas. Next, thumbnailnya itu loh, please lah. Maju banget gitu, heran. Mukanya bagus lagi bangsat. Fix ini bukan orang Indonesia, fix. Barang sebagus ini ya kali Indonesia, bro. Anjing barang bangsat. Pasar banget gua bangsat. Ini pasti fix ini. Diserang SJW Twitter, fix kata gua juga. Menganggap cewek adalah barang. Fuck lah. Sebenarnya yang punya video itu juga biasa aja gitu. Enggak usah nantangin Twitter. Ampun warga Twitter. Next, ngetat parah gitu. Terus gayanya kayak gitu lagi, pengen disundul apa kayak. Anda mau disundul pakai kepala ini atau? Wah, bangsat. Kasar. Nonton aja langsung, let's get into it. Waduh, di komennya lagi Effendi bangsat. Ngelonte kok nanggung aja, bangsat emang. Effendi bangsat. Effendi, tolong ya. Kamu boleh ngomong kasar. Cuma ya gitulah pokoknya ya. Disensor dikit gitu, kenapa sih? Gila emang. Tapi emang sih bagus ini. Gue juga cabut aja. Langsung react. Tapi kok ini backgroundnya ganggu ya? Ih, kamu ekspresinya kaku banget. Ampun. Yo, sebel-sebel enak. Sebel-sebel enak gimana coba aja. Aneh-aneh banget bahasa gue, bangsat. Next. Ya ampun, ini energik sekali gitu kan. Cuma ini kok thumbnailnya bangsat ini. Udah kayak udah warnanya kayak gini, kayak udah nggak pakai celana gitu kan. Menantang banget gitu, fuck lah. Damn, eh. Waduh. Ya ampun. Pegang. Amankan adik saya. Ya ampun. Ya. Iklan, ayy. Sorry ya teman-teman, gua tuh terlalu kasar, sorry. Tapi gimana gitu kan, enak. Tapi kok iklan, itu kan tai gitu. Endingnya udah oke gitu, es kayak udah gak pakai celana gitu kan. Warnanya set iklan, itu kan tai. Ya ampun, mukanya tuh masih muda gitu ya. Mukanya tuh muda, bibit unggul gitu. Langsung. Ya ampun kamu. Adik. Sini dong sama kakak. Jalan-jalan kita. Ya ampun. Cabul. Wah, ini si bangsat itu emang. Si UIE ini. Kecil-kecil udah segede itu, jir. UIE. Tolong ya, UIE. Biarkan wanita ini
berkembang. Asyik wanita, gadis. Asyik, biarkan gadis ini tuh berkembang bersama cowok-cowok yang seumuran dengan dia gitu. Jangan kamu mengusik gitu masa-masa yang berbeda dengan kamu. Nanti kamu jadinya pedofil tau. Kebesaran punyamu. Kebesaran. Next. Waduh, yang ini jagoan saya di video kemarin ini, bro. Kita lihat lagi ya perkembangan dia, bagaimana kabarnya gitu kan, apakah sudah punya iPhone 12 gitu dari uangnya dia gitu, bukan dibeliin sama om, enggak, itu dibeliin sama juragan juga. Enggak, gue gak ngomong kayak gitu, gitu. Kayak cewek-cewek selebgram gitu kan. Bukan semua selebgram nih ya. Cuma kayak beberapa selebgram tuh gue lihat tuh kayak kerjaannya tuh jalan-jalan gitu kan ya. Naik mobil, story-nya tuh hangout sama temen gitu. Kalau itu foto di Menara Eiffel gitu. Tapi kita gak tahu kerjanya tuh apa gitu. Kayak perasaannya jalan-jalan mulu. Perasaan kita lihat tuh, ya kalian tau lah dari mana duitnya. Makanya pekerjaan paling sukses ya lonte, apalagi bangsat. Gak usah lu pendidikan-pendidikan, gak usah lonte. Gak usah, instan bro. Lonte itu juga ada, gak ada kuliahnya sih. Tapi lonte itu pasti butuh perjuangan juga bro. Lonte itu gak sekedar ngewek doang tuh, enggak pasti ya. Jadi kalau gue nih, waduh ceramah panjang gue bangsat. Ya intinya kalian jangan meremehkan lonte. Bra wanita, dukung lonte, mantap. Banyak bacot gitu. Tapi emang harus dibacotin ya. Soalnya untuk menghindari om-om genit. Ini masih bocil ini. Gue pelindung bocil. Wow. Rapi gitu ya. Rapi, ketat-ketat, gemes. Ya ampun. Sini, mau main sama kakak. Lihat nih, settingan gue ini udah fuckboy abis gitu loh. Lihat, ini udah fuckboy legitimate, very fighting, centang biru. Kurang fuckboy apa lagi bangsat. Muka ganteng gitu kan. Duit, ya ada gitu. Fame, belum. Fame, belum. Cuma duit, bisa lah. Mau berapa malam? Buah. Next. Nah ini sudah jelas gitu dari thumbnail. Udah, ini sudah terbaik. Ini kita harus jadiin penutup cuy. Penutup fix ya. Ya ampun. Ya ampun. Waduh, waduh, itu ngapain? Ayo. Ayo, ayo. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Ya. Sudah prepare sekali gitu, sudah pegangan sama tembok gitu kan. Kelihatan memangnya sudah sering gitu. Ya ampun. Enggak kuat gua bangsat. Fuck lah. Kita ulang aja sekali lagi ya. Ya ampun. Wah. Atas, bawah, tengah, oke semua bro. Ya mungkin goyangannya mungkin kurang cepet ya, tapi bisa kita latih. Wajah. Ya bisa lah kita latih, apalagi gua gitu. Gua bisa men-setting dengan benar. Ya dengan tangan-tangan dewa-dewa Olympus ini bisa ya. Tangan-tangan dewa kayangan, dewa-dewa Mesir kuno juga bisa melatih itu. Saya juga bisa gitu biar lebih cepat mak, lebih cepat mak gitu tuh. Gak nahan gitu bro, ini tuh bukan untuk dipakai, untuk dinikahi nih fix, gitu kan ya. Kalau misalnya gue kaya, ganteng, ya sebenarnya udah ganteng sih, cuma kaya, OTW lah, sudah pasti kaya. Cuma untuk fame, gue belum bisa ngasih ya mbak ya. Cuma untuk gede, saya bisa kasih, enak bisa ngasih, durasi lama bisa. Ini jadi istri fix, ini tinggal dipelihara gitu, ajarin masak gitu, ajarin ngurus anak. Nah, cocok ya jadi istri. Alright, mungkin segitu aja cuy video dari gua. Mungkin di react kali ini lebih banyak ceramah dan bacot-bacot nggak penting gitu. Tapi ya sudahlah. Ini kan gua react sesuai mood suasana hati gua sekarang gitu. Mungkin gua sekarang lagi mood-mood kajian gitu.
Kayak apa bangsa kajian tapi konten kayak gini tai. Itulah mungkin gue lagi five kajian gitu. Jadi so ya kalian enjoy aja, kalian ikutin aja petualangan gue di channel ini gitu. Gila, ganteng banget gue bangsa.